Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan misi menawan Gunung Yongblak. Kita ada misi. Sekarang kita dah sampai ke checkpoint satu, iaitu pintu rimba untuk pergi ke Yongblak. Jadi kita sementara tu kita rehat kejap. View matahari. Matahari terbit. Ah, view puncak tipu. Mantap waktu pagi. Okey, kita teruskan. Teruskan perjalanan. Semula. So sekarang Tok Man, kita menuju ke puncak 4 eh. Oh, mawasi cantik Tok Man. Panas dia Tok Man. Ya. Tengok otai masih berbisa. Menuju ke puncak Yongblak. So sekarang kita menuju ke puncak tipu yang keempat dah silap. Dia puncak tipu lah. Belum puncak lagi. Pewai nak mati ni. Oh gila lah. Cepat eh. Tengah jam lepas tu turun balik. Kalau orang pergi mantap. Balik hari weh. Okay bang. Okay. Kita rehat dulu. Minum-minum kopi. Gila, let's go. Kita sedang mendaki di water point Camp Tudung Priuk. Oh, dia punya pacak. Nampak? Ada. Kak Sally? Okay. Alhamdulillah semua dah sampai campsite. Kita kopi dulu. Wow, mantap. Tanya, kawan-kawan. So, kita berada di Camp Lau. Camp Lau. Yat, okey Yat? Ya, go-go kita. Mantap. Jadi, Abang Zul okey, Abang Zul? Okey. Tengok view. Apa? Sejuk nak mati nama. Dah mandi belum? Belum. Kejap lagi masuk tengok. Ni nak mandi ni. Sementara ada hari siang nak mandi dulu tau. Sejuk. Sekarang kita berada di campsite malam ni. So dah rasa dah tidurlah letih kan. Air eh. So sejuk nampak tu. Ini adalah shooter kita. So memang kena selubung lah. Agak-agak yang kalau janganlah hujan kita ya. Tapi kalau hujan juga apa janda kan. Dah takde kita kena tempuh juga. So nanti kita tengok suasana dalam ni. Kita tunjuk suasana kemah. Kawasan kemah kita. Okay. Sekejap. So ini suasana kawasan kemah kita lah. Kalau tengok dekat sana tu ada air terjun lah. Air terjun pelau. Dengar bunyi dia kan. Air terjun pelau kat sini. So ni campsite. Masing-masing ingat tengah tidur. Lena diulik mimpi rasa. Ke tengah buat borak ke. Semua masing-masing dah tidur lah. Sana pun ada lagi. Okay. So kita tidur dulu lah. Good night. Nak malam.
Ada, ada. Kita sekarang pagi ni hari kedua kita menuju ke puncak eh. Menuju ke Kasut. Yang, apa nak cakap? InsyaAllah kita cuaca hari ni mengizinkan baru lepas kita hujan. Pastikan kita berjaya. Kami InsyaAllah. Gerak dulu. Kami ada Abang Din, dia gerak dulu. Okey, okay, tak apa. Kita gerak dulu. Okey, so kita berada di puncak tu sikit-sikit lah. Kan? Tengok pemandangan matahari tu. Sana ujung sana ada orang kampet. Yang belah musim yang sangat kita sekarang berada menuju ke puncak apa Bandin? Kem Kasut dulu. Kem Kasut dulu kita menuju ke puncak. Cantik sangat masih dia. Tengok. Amazing. Kak Izzat, tenang sini. Santai, santai lah sayangku. Nah, beginilah tugas sweeper. Kita jauh-jauh sikit. Sekarang kita berada di Mosi. Bukan Mosi lah. Kan? Untuk menuju ke Kem Kasut. Alamak, lampu pun tak tanggal lagi. Sekarang kita berada di Kem Kasut. Ni siapa? Lighter. Lighter, sekarang kita berada di Kem Kasut. Okey, bagi kata sepatah dua kata tadi. Sepatah dua kata? Cakap lah! Ada satu, sepatah dua kata dua orang. Ada dua, okey. Ampeh betul. Ha, ni ada geng-geng ah. Ni geng-geng padu ni. Geng-geng padu semua. Ni geng-geng. Oh, ini tak boleh ikut ni. Aduh, depek semua. Okey, ciao. Nak jalan. So, last pacak kejap lagi untuk menuju ke puncak. Belakang kita Abang Zul ada Kak Izzat. Mosi cantik eh. Sekejap Izzat, nak pergi gambar satu. Satu, dua. Dua. Okey, sekarang kita hampir menuju ke peak Yong Belah. Alhamdulillah, kawan-kawan semua. InsyaAllah. Okey. Yong. Semua dalam keadaan yang baik dan berkawan. Alright, alhamdulillah. Dan video ni dah. Man. Dah, okey tu. Okey, sila. Alhamdulillah kita dah sampai puncak. Ya, puncak. Puncak Yong Belah. Puncak Yong Belah. Semua ada, semua ada. Oh, masing-masing gembira ya. Gembira ye. Yeah. Ujang jangan nangis dah. Alhamdulillah. Kita rehat kejap, mungkin setengah jam. Nanti kita turun baliklah. Sejuk. Okey. Seperti yang dijanjikan. Kasut, kasut. Kasut siapa? Kasut. Sekarang kita dah ke campsite balik lah. Nak balik campsite.
Alhamdulillah, kita telah berjaya keluar ke pintu rimba. Alhamdulillah.